Dan Becker. Hey yo, what is up? Welcome back with me, Vince Alvin. And welcome to Reaction lagi teman-teman. So guys, di video kali ini gak ada wu tuh kayak kurang gitu ya guys ya. So guys, di video kali ini kita bakal lanjutkan lagi an actual shot dari Alan Becker ya guys ya. Seperti biasa, di sini gua udah siapin 8 an actual shot dari Alan Becker ya guys ya. Jadi kita bakal bersama-sama melihat keseruan dan keunikan ya guys ya dari an actual shot Alan Becker ya guys ya. Meskipun cuman an actual shot, tapi ini tidak mengecewakan ya. Worth it banget buat ditonton guys. Sebenarnya ada banyak sih dari kalian yang minta gua untuk lanjutin an actual shot ya guys ya. Tapi gue lupa di video yang mana ya. Hampir setiap video tuh pasti ada aja tuh ya yang minta. Cuman mohon maaf kalau baru buat lagi ya teman-teman ya. Jadi ya guys, langsung aja kita nonton actuasi dari Alan Becker nih. Tapi sebelum video dimulai, seperti biasa, jangan lupa teman-teman untuk like, share, dan subscribe dulu guys. Oke, okay? Kalau udah enjoy the video. So guys, inilah video pertama yang berjudul Feel Better, an actual shot. Oke, kita langsung aja tonton, let's go. Oke, mouse, ya tadi klik. Oh, Alan Becker, oke. Ah, kenapa cuy? Jangan bersedih bro, you are the best animator. Anjay, hello. Kepala donat memanggil guys. Wah, sedih dia ya, dia tidak bisa menghibur majikannya guys. Aduh, gimana ini? Ayo ayo kita hibur dia. Apa yang bakal dilakukan guys? Apakah dia menulis sesuatu? Huh? What? Wow! Oh my. Oh my god, baru mulai cuy. Siapa yang taruh bawang di sini guys? Oh my god. Kalian tahu gak guys kenapa gue bisa mengeluarkan air mata secepat itu? Karena gue tuh ngikutin Alan Becker dengan stickman-nya ini ya guys ya. Jadi ada video kayak gini tuh jadi keulang semua ya. Apa yang pernah diceritakan gitu ya, apa yang pernah mereka lakukan bersama gitu tuh jadi kayak kena gitu ya guys ya, langsung gitu ya. Kalau kalian gak ngikutin video dari awal, mungkin kalian bakal kayak biasa aja lah dengan video ini. Tapi ini tuh bener-bener feel-nya dapet banget guys ya. Okay. Lanjut video kedua berjudul Ricochet. What the hell? Ricochet apa tuh? Ricochet. Let's go. Oke, okay, lagi mana skeleton? Oke. Okay. Yep, kena. Mantul anjing. Anjay bisa gitu ya. Malah main volley anjir. Oke. Okay. Jadi cepat terus. Wow. What the? Tebus. Oh, gue kira tembus rumah ya. Sampai kena si Ijo lah. Anjay. Gak jadi. Anjir, kenceng banget tuh sampai ngentut anjir. Anjay, kena semua. Langsung balik lagi ya. Itu gimana ceritanya dia keliling Minecraft, bumi Minecraft atau gimana ya coy ya? Masa bisa balik lagi ke sini coy? Next ada Corn Dog Guy ya guys ya. Seorang penjual corn dog apa ya atau gimana ya? Ya itulah, ada corn dog 5 dolar ya guys ya. Enggak tahu siapa lah ini ya. Oke, warnanya beda soalnya. Anjay, jago juga ya. Oh gitu doang. Itu udah mateng belum sih yang di etalase? Anjay ini tuh. What the? Oh iya ya. Oh, ini adalah cerita di mana pas di episode kemarin tuh ya guys ya, yang penyerangan di kota nih ya, kita nih di POV netizen ya guys ya. Oke, okay. Sebagai penjual kondok lagi. Oke. Oke, oke, oke. Kita bakal lihat apa yang bakal dilakukan penjual kondok ini, guys. Anjay, kondoknya juga jadi error ya. Apa nih? Pixel jadi 10 aja, jadi mahal. Apa dia jir, malah bukannya panik malah naikin harga ya, dasar Cina. Apapun yang orang Cina lakukan ya, mereka tetap nomor satu tuh cuan guys. Oke, selanjutnya berjudul Sticktron. Oke, Sticktron
Megatron apa ini ya? Stickman Megatron. Gak tau dah. Oke. Okay. What the? Apa kungfu anjir? Wow. Apa di Power Ranger kah? Anjay, dengan jurus listriknya ya. Wih, bergabung guys. Anjay, Power Ranger cok. Anjay. Ya. Ekspektasi vs realita anjir. Tron, oke, okay. Tron itu maksudnya robot yang gede-gede yang bisa bergabung itu ya guys ya. Yeblek anjir, aslinya tuh lagi narik-narik tang. Kayak bocil. Guys, ini gua tahu ya, kucing gua apa semua kucing tuh sama ya guys ya. Lihat, mukanya tuh kayak ada rudalnya anjir. Kenapa muka ada rudal sih ya? Selanjutnya ada Piggy Love ya. Apa nih ya, babi, pecinta babi kah? Atau gimana ya, oke, langsung kita tonton. Ya. Oke, ini Piggy nih. Ya, punya si Merah ya, peliharaan Merah ya. Menghilang kah dia? Oh, Piggy Love itu Piggy jatuh cinta. Oh, alah. Anjay, warna pink lagi. Siapa yang suka pink? Anjay, jatuh cinta juga dia. Kita lihat apa yang bakal mereka lakukan. Anak kecil gak boleh lihat guys. Nikah langsung ajar. Oke, okay, gak boleh lihat. Gak boleh lihat guys. Gak boleh lihat. Anjay, udah wey. Malah tambah pak langsung punya anak. Di saat itu juga ya guys ya, langsung nikah, langsung kawin anjir. Memang babi ini tak ada malu ya. Babi, dasar kau babi. Nah ini nih TNT jump guys ya. Oke, kita lihat ya, lompatan TNT. Wih, oh pakai peluncuran kah? Wih, diajari coy sama Pak Donat ya. Wih, ke kolam. Oke, siapa yang bisa melontarkan diri ke kolam ya dengan TNT guys. Oke, kita lihat. Tuar. Kok ke arah belakang dia? Keblak. Mati, respawn lagi, guys. Oke. Gagal. Kuning. Oke. Pah, pinter dia ya, tapi enggak nyampe. Dia ngarahin ke belakang ya, jadi ketarik angin, guys. Oke, gagal. Hijau, kita lihat siapa yang pintar di sini. Wow. Oke, nuncep. Oke. Biru. Bodohnya gak pakai apa-apa dia, matilah kau. Oke. Oke, kita lihat. Oh udah kan gitu doang kan, gak ada yang berhasil kan. What the. Oke, selanjutnya Fox judulnya. Oke lah ya, rubah ya nih kita lihat ya. Oke, si Merah tuh paling pinter soal perbinatangan ya guys ya. Berperi ke binatangan guys. Oke, Mozilla Firefox-nya juga. Mau dong, aku rubah asli nih. Ah, tertidur. Sini, mau disayang juga kah? Mau disayang juga. Ngimang ya. Ini rubahnya Mozilla Firefox nggak ada kakinya anjir. Wih, dua-duanya disayang. Nggak terima guys. Nggak boleh gitu ya, kalian harus bersatu, harus berteman ya. Anjay, dipukul. Wow. What the. Anjay. Kalau gua ya, gua lebih memilih yang Mozilla Firefox ya guys ya. Gua jadi Pokemon dulu, gua pelihara anjir. Bisa lindungi gua ya. Sayangnya Mozilla Firefox gua enggak bisa keluar ya rubahnya ya. Kenapa ya guys ya? Ada yang tahu enggak guys? Gimana cara keluarin rubah di Mozilla Firefox di PC kita guys? Hah? Tolong komen di bawah dong, gue butuh banget nih tutorialnya guys, tolonglah. Yang terakhir berjudul Rainstorm, oke ya. Jadi kayak hujan petir gitu lah guys ya, oke let's go. Oke, jangan bilang nih hujan petirnya jadi OP-OP semua nih, kena lightning rod ya. Kena lightning maksudnya ya. Oke. Dadah, oh ini ceritanya guru Enderman. Enderman gak bisa kena air guys. Gak bisa payung, dipayungi kah? Oke. Woo! Ayo, let's go. Hati-hati dia ya, gak boleh kena air. Payungnya kurang gede, anjir.
Yeay. Eh jangan, kena air. Ah mampus kau. Aduh kena. Anjir bisa pas gitu ya. Kena petirnya pas di payungnya ya. Payungnya gosong langsung kena. Aduh, mati. Kelar kau Enderman. Enderman tanpa payung itu seperti gua tanpa. Ketahulah. Lagi-lagi Alan Becker membuat kita semua ketawa ya guys ya. Ini sumpah sih ya, naikin mood banget sih nonton video Actual Shot tuh. Meskipun video pendek tapi tuh ini lucu ya guys ya, bisa menghibur gitu dah. Jadi seperti itulah Actual Shot dari Alan Becker. Kalau kalian pengen gua lanjutin, langsung aja komen di bawah seperti biasa ya guys ya. Di pin komen aja lah biar gampang nyarinya ya, biar bisa di tag di dalam video nanti guys ya. Jadi ya guys, ini buat video kali ini. Thank you semua yang udah nonton. Sekali lagi jangan lupa teman-teman tuh like, share, dan subscribe-nya. Dan semoga kalian suka dengan video kali ini dan reaction gue guys, okay? See you in the next video and bye bye.